Baiklah saudara, setelah sukses di festival Banjir Tahu 3, kali ini masyarakat Kunir Kidul kembali memeriahkan sebuah acara yang sama yang bertajuk Lahar Tahu. Perlu saudara ketahui bahwa Kunir Kidul memang sangat potensial dengan produk unggulan yang satu ini. Hampir 15% masyarakat Kunir Kidul menggeluti produk tahu, usaha penggilingan tahu, jadi pengolahan makanan yang berbahan baku kedelai yang merupakan makanan masyarakat sehari-hari. Inilah pesta meriah Lahar Tahu di Kunir Kidul. Kerajinan tahu asal desa Kunir Kidul ini sudah dikenal di hampir seluruh Kabupaten Lumajang. Karena tahu yang diproduksi oleh masyarakat Kunir Kidul ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari kerajinan-kerajinan tahu dari daerah atau desa lain. Makanya tidak heran kalau masyarakat Lumajang lebih mengenal Kunir Kidul sebagai pusat produksi tahu. Semua warga